Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong bertekad membawa skuad Garuda memenangkan Leg 2 Final Piala AFF 2020 lawan Thailand akhir pekan nanti. Laga Thailand vs Indonesia Final Leg 2 Piala AFF 2020 akan berlangsung di National Stadium, Singapura pada Sabtu, tanggal 1 Januari tahun 2022, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Meskipun tertinggal 4-0 dari hasil pertemuan pertama di Final Piala AFF 2020, Shin Tae-yong tak gentar demi menuntaskan misi di ajang 2 tahunan ini. Pelatih asal Korea Selatan tersebut mengemban misi untuk skuad Garuda mencetak banyak gol melawan Thailand pada pertemuan kedua nanti. Tidak ada yang tidak mungkin dalam sepak bola, menurut Shin Tae-yong, skuad Garuda harus tetap optimis dan percaya diri menatap laga final Leg 2 melawan Thailand. Kedatangan Shin Tae-yong dalam tubuh sepak bola Indonesia memang sangat terasa, sentuhannya mampu membangkitkan atmosfer persaingan dalam setiap pertandingan yang dilakoni skuad Garuda. Sikap pantang menyerang dari pemain, keberanian tampil dengan skuad muda, hingga karakter permainan yang perlahan nikmat untuk disaksikan. Oleh sebab itu, dia juga tidak menampik berharap para pesepak bola Indonesia bisa ke luar negeri, menggali pengalaman untuk bisa mengembangkan potensi mereka dan membawa Indonesia lebih bertaji di setiap kompetisi. Nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!